Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala man nafa'a fi ulumi fi darin amin. As-salisu yang ke-6, ayyakuna al-musalli musliman. Yang ke-6, bahwa orang yang sholat itu adalah orang muslim. Jadi emang ada orang yang enggak muslim sholat? Ada. Temannya orang Islam, ikut-ikutan. Ya. Fala tasihu sholatu min kafirin, maka tidak sah sholat dari orang kafir. Jadi kalau orang kafir sholat enggak sah. Watajibu, dan wajib ia sholat ala muslimin wa murtadin, atas orang muslim dan murtad waliyazubillah. Jadi walaupun orang murtad dia kena kewajiban sholat, masih tetap wajib. Lah ala, ya makanya orang yang murtad nanti dia mengkodok. Ya. Nah, kalau dia masuk Islam lagi, dia Islam, dia murtad, lalu Islam lagi, itu kodok tuh sembahyangnya. Setahun dia murtadnya kodok selama 1 tahun sembahyangnya. Na'udzubillah. Makanya kita setiap kali ada kata-kata murtad, sunat bilang wal iyazubillah atau wa na'udzubillah. Jangan sampai demikian. Kalau kita insyaallah, Pak, insyaallah enggak. Ini anak cucu kita. Anak cucu kita. Maka perlu kita bentengin. Dengan apa? Bentengin apa? Ngaji. Ya. Dan anak kita masukin pesantren aja, Pak. Pesantren aja. Pesantren dia bisa belajar agama. Pesantren aja. Orang otaknya lebih cerdas, membangun. Ya. Orang yang belajar agama itu otaknya lebih cerdas, Pak. Lebih membangun. Bagaimana enggak diasah terus, ngapa nelaah kita loncerkannya, encer. Bahasa Inggris sekarang gampang, banyak bisa kita belajar. Mau dari rumah bisa, online, naik pakai HP bisa. Banyak sekarang mudah, matematika dari rumah juga bisa. Atau kita pergi ke apa ada tempatnya di les. Mengaji udah, masya Allah udah. Ntar kuliah, masya Allah. Mudahnya, mudah. Tinggal agama aja, agama. Ntar kalau agama bisa kemana-mana, tamu kemana boleh, bisa kemana boleh. Habis pesantren mau kemana bisa, Pak. Mau jurusan kedokteran bisa. Kalau dokter soleh kan cakep itu. Kiai dokter gitu. Ustaz kiai cakep. Masyaallah. Nyesel orang yang enggak belajar agama setelah dia tahu kalau betapa penting belajar agama. B.J. Habibie akhir umurnya mengatakan, sekira mengatakan, hai summa qala, andai kata aku disuruh pilih ya untuk menjadi ya belajar agama atau belajar pesawat, aku pilih belajar agama. Itu B.J. Habibie ngomong begitu akhirnya. Kemarin juga ada lurah Kebonjeruk, lurah camat Kebonjeruk di rumah saya. Masya Allah dia ngomong, nah, lebaran dengar dia ke rumah saya. Masya Allah. Kalau saya dulu, ini ternyata, masya Allah. Apa nangis pun aja. Masya Allah. Terbaik. Karena baiknya itu beliau. Karena beliau orang baik. Kalau dulu saya tahu, jadi kiai lebih hebat, saya mau belajar jadi kiai, dan jadi belajar agama. Masya Allah.
dulu lihat saya yang bagus itu adalah pejabat pemerintah. Jadi ditekurin budget pemerintah. Alhamdulillah sampai. Tapi saya bilang begini, insya Allah Bang Haji nggak kurang pahalanya. Walaupun jadi camat juga. Kiai habis sembahyang zikir, camat habis sembahyang langsung jalan, insya Allah pahalanya nggak kurang. Tuh camat, enggak. Bahkan boleh jadi dia bisa lebih tinggi ketika tuh kiai habis ya sembahyang dia zikir dia sombong ngatain tuh camatnya. Boleh jadi camat lebih tinggi. Kenapa? Ketika camat itu umpama lurah bahkan RT sekalipun ketika dia itu mengurus untuk membantu masyarakat banyak dengan dia bantu masyarakat maka masyarakat berjalan dengan lancar itu pahalanya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, itu beliau saya gituin nangis, keluar air mata nangis. Masya Allah, mungkin masuk ke hatinya. Pesantren Az-Zaitun sesat, sesat, orang gila. Hah? Sekarang siapa oh iya kalau bisa dicabut anak kita cabut ah nggak mau dicabut cabut. Kalau Pak dalam berpendidikan itu yang paling pokok adalah muassisnya. Walaupun guru-guru sini baik-baik, tapi kalau muassisnya enggak baik, ini jadi jelek. Jadi otaknya itu muassis. Kepalanya, keikhlasan kagak ikhlasnya adanya di kepala. Kalau pendidikan begitu. Ini pongkolnya itu muasisnya, pesantren itu pongkolnya muasisnya, kiainya siapa? Itu yang akan berikan pengaruh itu pesantren. Siapa kiainya? Keikhlasannya di mana? Makanya kita kalau nyari pesantren yang mana? Yang ikhlas mah bukan yang mahal, bukan yang lengkap, bukan yang pinter semata. Ya. Ini orang umum salah. Makanya ketika pesantren pulang-pulang anaknya nggak jadi apa-apa. Begitu-begitu aja anaknya. Karena di situ salahnya di situ. Cari yang kiai yang benar-benar mukhlis. Ikhlas sulit dilihat, sulit dinilai. Apanya? Usaha ikhlasnya lihat. Apa dia punya usaha ikhlas? Begitu. Iya, jadi jangan sembarangan masukin orang, masukin anak kita ke pesantren. Ada di tempat kita banyak tuh Pak pindahan pesantren. Kenapa? Anaknya udah lama tapi kagak bisa-bisa baca kitabnya, cabut. Udah lama nggak bisa baca kitab. Udah setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun nggak bisa baca, belum bisa baca kitab, cabut. Sampai berseteru sama gurunya kagak dikasih pindah. Masya Allah, mesti tegang. Dipindahin ke Al-Isra, Masya Allah. Alhamdulillah sekarang udah bisa baca kitab. Ya kasihan anak kita Pak, kalau didiamin aja gak bisa baca, udah selesai. Udah lulus gak bisa baca, ya Allah nangis Pak. Udah bayarannya mahal. Pulang kagak bisa baca kitab, gimana rasanya? Masya Allah, nangis kita. Jangan asal pesantren doang, biar ya paling kagak bisa tahlil. Tahlil mah kecil banget. Enggak usah pakai pesantren, tahlil mah bisa. Jangan tanggung-tanggung kalau cita-cita yang tinggi. Cita-cita yang tinggi turun paling dikit turunnya gitu. Begitu. Jadi kalau kata saya bagaimana? Cabut anaknya kan pesantren pindahin. Cari yang ikhlas. Yang ikhlas.
Udah mahal lagi. Jangan, Pak, pindah ya. Iya. La ala kafirin aslin zimin. Tidak tidak wajib salat ya, tidak ya. Tidak wajib kepada orang kafir yang asli, yang kafir zimi. Fala tajibu alaihi, maka enggak wajib salat alaihi atasnya ujuba mutalabatin biha fid dunya. Dengan wajib menuntut dengannya salatnya fid dunya, di dunia. Wa in wajabat, sekalipun wajib ya salatnya alaihi atas orang itu ujuba iqabin, wajib siksa. Fil akhirati, di akhirat. Ya. Jadi enggak wajib, dengan wajib tuntut di dunia. Emang di dunia enggak dituntut dia, tapi di akhirat disiksa. Beruntunglah kita, orang tua kita Islam, ya. Jadi kita jadi Islam, Masya Allah. Makanya Pak, Ibu sekalian, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Jadi anak tuh dilahirkan dalam keadaan suci. Sehingga nanti orang tuanya yang menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani, Majusi. Ini adalah dalil bahwasannya pendidikan betapa pentingnya bergantung kepada orang tua. Anak itu bisa jadi Majusi, dimasukin anaknya ke tempat Majusi. Bisa Nasrani, dimasukin ke tempat Nasrani. Begitu. Jadi kita harus pintar kemana anak kita. Jangan terserah anak kita. Mau kemana, yang penting pesantren lah, di mana aja lah. Jangan begitu, Pak. Anak belum bisa milih. Orang tua yang bisa milih. Maka pilih. Nah, kalau kita enggak bisa pilih, Pak. Ini kita bukan ustaz, bukan kiai, kita enggak bisa menilai pesantrennya mana yang bagus. Datang ke ulama. Datang ke guru. Minta tolong yang mana yang baik, yang mana yang bagus, begitu. Begitu. Kalau kita kan asal mentereng doang itu. Iya. Bagus bangunannya, cakep bangunannya, bukan itu. Jangan sampai salah langkah. Banyak orang kayak begitu, salah langkah. Saya suka menangani itu, Pak. Udah dibilangin kagak ngerti apa yang terjadi setelah dia udah masukin anaknya, yang terjadi anaknya berhenti. Yang mengenaskannya lagi, ya Allah, kena narkoba. Astagfirullahalazim. Kan miris banget. Jadi kena narkobanya di situ. Di pesantren itu, saya enggak sebutin pesantrennya ya. Kurang etis. Padahal saya udah bilangin dari awal, jangan di situ. Ya, jangan di situ. Enggak ngerti juga. Masih juga dimasukin. Yang terjadi seperti itu. Masya Allah. Sampai sekarang lah, berlanjut terus itu. Masya Allah. Nangis orang tua, Pak. Nangis orang tua. Kenapa? Di awal enggak ngerti dibilanginnya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada yang ngerti, jika kamu enggak ngerti, jangan sok-sokan ngerti. Orang ahli agama, Pak. Orang ahli agama, UIN, lulusan UIN umpama. Profesor. Lihat profesornya apa? Dia profesornya umpama ya, bidang hadis. Untuk tanya tentang masalah syariat bukan nama dia, sekalipun dia bidangnya hadis. Tanyanya sama yang mana? Sama yang syariat. S1, S2, S3, fikih semua. Itu beda jawabannya sama orang, sama yang hadis. Itu beda, Pak.
Apalagi yang bahasa Arab, semuanya adalah S1, S2, S3 bahasa Arab. Arab begini. Sama yang S1, S2, S3 fikih. Ini beda. Kalau pengen tanya tentang bahasa Arab, tanya sama yang ini bahasa Arab lebih lebih mumpuni. Tentang masalah fikih, tanya sama ahli fikih. Ini namanya fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Orang sekarang kadang kita banyak lupa tentang ini. Kalau kita semuanya ngaku lebih pintar, lebih bisa, namanya kita sombong. Batarul haq wa gamtun nas. Menentang kebenaran, menghina manusia, sombong. Tanpa kita sadar kita salah. Berapa banyak dalam kehidupan kita ke belakang kita pernah kita kirain kita benar, enggak taunya salah. Pernah enggak begitu? Ya Allah. Wa ammal harbiyu, adapun kafir harbi, fa huwa mutalabun bi afid dunya aidan, maka dia itu dituntut dengannya di dunia juga, lakin tapi ala sabilil luzumi, atas jalan luzum. Ya, luzum ini metode penetapan hukum yang saling berkaitan. Luzum li'annahu, karena bahwasannya dia itu mutalabun bil Islam, dia dituntut dengan Islam, dituntut untuk masuk Islam, kafir harbi. Nah, jadi pertanyaan di negara kita ini, apakah kafir harbi atau kafir zimmi? Iya, kafir harbi atau kafir zimmi? Kata saya, bukan kafir harbi, bukan kafir zimmi. Kenapa? Karena negara kita bukan negara perang. Negara kita bukan negara perang. Dan non muslim aja udah. Baik aja. Kalau dia baik, kita baik. Gitu aja kita. Fir'aun ini satu cabang, lau aslamal kafiru usiba ala ma fa'alahu minal kurbi allati la tahtaju ila niyatin kasalakatin wasilatin wa'itkin kama naqallahu wana'iyu anil majmu'i. Lau aslamal kafiru, jikalau masuk Islam oleh orang kafir, usiba, dia diberikan pahala ala ma fa'alahu minal kurbi, atas apa yang dia telah lakukan akan dia, minal kurbi, minal ya kurabi, minal kurabi gitu ya. Karena naatnya alati, ya, ketahuannya di situ tuh alati kullu jam'in mu'annasun. Minal kurabi allati la tahtaju ila niyatin, daripada amal-amal ya pendekatan diri ya allati, yang la tahtaju, tidak butuh, ila niyatin, kepada niat. Jadi dia dikasih pahala tuh. Orang kafir masuk Islam, amal-amalnya dulu yang dia pernah lagi Kristen umpama, lagi non muslim, dia suka melakukan sedekah, ila niyatin, dia akan diberikan pahala amalan yang tidak butuh kepada niat, kasodakotin, seperti sedekah. Jadi kasih pahala tuh, wasilatin, menyambung keluarga, dikasih pahala, wa'idkin, membebaskan budak, dikasih pahala. Kama naqalahu al-wana'i anil majmu', ya, sebagaimana telah mengutip akan dia oleh al-wana'i dalam dari kitab majmu'. Makanya orang non-muslim ketika dia sedekah, dia enggak masuk Islam sampai meninggal dunia, mati dalam keadaan ya kafir, itu dia ya lagi masih hidupnya dibalas sama Allah di dunia. Ya, dikasih. Dikasih. Makanya orang begitu suka buang, bahasa dia buang sial. Iya. Itu dikasih sama Allah. Dia merasakan sialnya kebuang. Ya, ya, dapat yang baru yang bagus. As-sabi'u, yang ketujuh, ayyakuna aqilan, bahwa adalah dia orang yang berakal, orang yang salat.
Fal majnunu maka orang gila, wasabiyu anak kecil, allazi lam yumayyiz yang belum tamyiz, la salata alaihima ya tidak sah salatnya. Salat atas keduanya enggak sah. Wala tasyu minhuma dan tidak sah daripada keduanya. Ini anak kecil. Jadi orang gila, anak kecil enggak sah. Ini anak kecil yang belum tamyiz, ya, lam yumayyiz. Jadi yang belum tamyiz. Jadi belum tamyiz. Ya, kalau dia ngeberisik di musala, masjid, ya sebaiknya jangan dulu lah, kalau dia berisik lah. Kecuali dia siap ngeberisik, boleh diajak. Kadang bocah-bocah dia sembahyang di musala, di masjid, lagi sembahyang, dia berisik banget. Rapi sembahyang, mau pulang. Ini. Li'annahuma laysa min ahli al-ibadati, karena bahwa orang gila, anak kecil itu bukan ahli ibadah. Wa li'anna salata ibadatun tahtaju li niyatin, karena bahwasanya salat adalah ibadah yang butuh kepada niat. Fa syartu niyati, maka syarat niat adalah al-islamu wa tamyizu. Syarat niat adalah Islam dan tamyiz. Ya, syarat niat Islam dan tamyiz. Wadhabitu tamyizi fil tifli, dan batasan tamyiz pada anak kecil adalah ayyasira, bahwa jadilah dia haisu bihaisu dengan sekiranya yakul wahdahu wa yashrabu wahdahu wa yastani wahdahu. Bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa cebok sendiri. Jadi kalau anak kecil bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa cebok sendiri, itu biasanya udah tamyiz. Iya. Udah tamyiz. Ya. Umurnya biasanya 7 tahun. Tapi kadang 7 tahunnya belum bisa itu cebok. Asaminu ke-8, antakunal mar'atu naqiyatan, bahwa adalah perempuan itu bersih. Minal haidi, daripada haid. Wa nifasi, dan nifas. Fal haidu, maka orang yang haid. Wa nufasa'u, dan orang-orang yang nifas. La tasyu salatuhuma, tidak sah salat keduanya. Wa la qada'a alaihima, tidak qada' atas, enggak wajib qada'. Ba'da zawalil mani'i, setelah hilang penghalang. Walau kana al-haidu wa nifasu fi zamani ar-riddati, sekalipun ada haid dan nifas pada masa murtad, wal iyazu billah. Bi khilafi zamani jununil murtadi. Ya. Tadi itu sekalipun haidnya dan nifas pada zaman murtad. Ya, sekalipun. Ya. Bi khilafi, lain halnya zamani jununil murtadi. Lain halnya masa gila murtad. Masa gila murtad. Ya. Na'udzubillah. Semua na'udzubillah min zalik. Ya, na'udzubillah. Semuanya na'udzubillah nih. Murtadnya na'udzubillah, gilanya na'udzubillah. Ya. Gila. Fayajibu, maka wajib qada'u sholati fihi. Wajib mengqada' sholat padanya. Jadi lagi gila murtad. Na'udzubillah. Semua na'udzubillah. Lagi murtad gila. Ya. Lianna isqatal qada'i, karena bahwa menggugurkan qada' anil majnuni, dari orang gila, rukhsatun, rukhsah. Ya. Jadi beda tuh. Ya. Wal murtadu laisa min ahliya, dan murtad bukan daripada ahlinya. Fa in dakhala al waqtu wa hiya tahiratun minal haidi wa nifasai wa akilatun, sampai situ dah ya.